Menol banget sih lu. Emang kenapa sih kok aku nggak dikasih tahu emang aku salah apa? Salah gua dong. Tolong dong. Apa nih muka gua? Ayo aku mau makan dulu ya. Ya udah. Tolong jangan. Oh, ruang BK. Iya. Oh, jadi kita sini belok kanan, ambil tangga, terus naik tangga, habis itu belok kanan lagi ketemu ketiga, belok kiri. Makasih ya. Oh iya, nama kamu siapa? Oh, nama saya Isa, nama kamu siapa? Iya, San ini Mayang. Ya udah aku pulang duluan ya, San. Silakan masuk. Ada apa? Pak, saya mau nanya. Bangkala 93 di mana? Ya. Oh, kalian murid baru ya? Iya, Pak. Oh, kalian murid baru ya? Kelas berapa? 93, Bu. Oh, saya mau paling muridnya. Yuk, saya antar. Yuk. Assalamualaikum. Ayo sini. Sekarang ibu bawa murid baru. Yaitu kenapa? Halo teman-teman, nama saya Akil. Hei, Nafis, lu mana kamu? Apaan banget kamu? Hei, selesai. Bukan yang makan buat baik. Anak-anak, silakan duduk buat kalian. Tolong terima ya temannya dengan baik. Gak boleh lah, dia nyerahnya lebay. Walaupun mereka datang dari desa, bukan berarti kalian melakukan semena-mena ya. Ingat itu. Walaupun mereka seperti itu, mukanya mereka seperti itu, terima padanya. Bersyukur. Udah.
Bu, saya kan ada bukunya, Bu. Ya udah, Mayang berdua sama Hanita dan aku berdua dengan Elza ya. Gua enggak mau anak kampung kayak gini, Bu. Bu, enggak bisa gitu dong, Bu. Ya udah kalau kayak gitu Ibu keluar dulu ya. Nah, kalian harus berbaur. Yang lama ya, Bu. Yang lama, Bu. Bro, gue punya rencana. Gimana kamu yuk coy? Kamu setuju gak? Setuju gak ya? Oke. Oke. Jadi tuh dia tuh waktu itu pernah ditonjok sama temennya. Setelah itu tuh dia tuh sering-sering pingsan. Oh jadi gitu Bu, ya dari hasil pemeriksaan yang saya dapat sih Bu, anak siswa Ibu sih gak ada masalah Bu. Cuman dia udah sedikit terkena kebenaran yang keras. Oleh karena itu dia pingsan seperti ini Bu sekarang. Tapi untuk kedepannya sih gak masalah. Tapi kalau bisa nanti ada pemeriksaan lanjutan, yang paling cuma dicek-cek untuk di foto-foto seperti itu. Oh, ya baru nanti kita lihat lagi hasilnya gimana, tapi saat ini sih keadaannya baik-baik aja. Bu, itu waktu berapa lama, Bu? Kemungkinan butuh 2-3 hari untuk istirahat di rumah dulu ya, Pak, siswanya. Itu baru nanti dia bisa beraktivitas. Oh iya, Bu. Makasih ya, Bu. Ya, Bu. Makasih ya, Bu. Iya, makasih atas jalannya. Si kembar nih bos. Tuh rumah kosong, ayo.
tahu sih kalau saya punya banyak anak. Pak, ini saya mau botan. Pak, ada apa? Tuh, kamu capek gitu. Tuh, gendoli habis. Habis kenapa? Habis ibu yakin sama kembar-kembar. Oh, Mayang? Ya. Ibu di mana? Gak tau, dia kami yang dibuli. Kamu gak di sini, Bi? Iya. Wah, benar-benar itu, Pak. Oke, Pak. Ayo pak, kita beli kita sampai ya. Aduh, mana kok? Ada apa? Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tafaba di Jaman. Di sini saya akan menyanyikan sebuah lagu, yaitu lagu di kita kali ini, Tanyakan Yanika. Lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.